Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semua saudara. Ini seperti yang ada di penampakan dalam video ini, begitu banyak pasar yang di samping-samping jalan. Di samping jalan, ini dikarenakan air pasang ya teman-teman. Air pasang, jadi mereka pindah ke jalan gitu, mengungsi ke jalan. Oke, dari pasar sayur sampai pakaian ya, semua mengungsi ke jalan-jalan besar karena di ujung jalan sana sudah kebanjiran semua. Jadi posisi pasar sementara di arah sana sedang mengalami kebanjiran. Jadi ini sebetulnya ini bukan pasar ya teman-teman, karena ini pengungsian sementara air pasang. Jadi mereka sementara tinggal di dekat-dekat jalan untuk berjualan. Ini parkiran motor sebenarnya bukan di sini, tapi daerah sana karena banjir terpaksa parkir di tempat sini. Seperti teman-teman lihat ada tugu ya. Tugu itu bukan tempat parkir. Lantaran air pasang, jadi sementara parkir di lokasi ini. Oke, nah ini dia air sudah datang ke pasar. Air sudah mulai datang ke pasar. Kalau semakin ke sana semakin dalam, tapi masyarakat setempat menggunakan sampan juga. Ini jalan menuju Danau Sentarum. Kondisinya sekarang seperti ini, sudah pasang ya. Kalau ke sini arah menuju Badau, Putus Sibau. Oke, kita coba tes ke jalan hulu ya. Jalan hulu ini airnya kuat pasang. Kita coba jalan arah sana nanti. Kondisi tidak memungkinkan ya, guys. Untuk pemilu ya. Nanti kalau pemilu nanti nyucuknya di air ya, biar enak. Ini mbaknya, aduh, bersih-bersih ya. Bersih-bersih, mbak. Oh. Moga-moga lah dapat bantuan ya. Oke, oke, oke. Oke, ada yang pakai sampan, ada yang jalan kaki. Toko-toko sudah kena banjir, perumahan sudah banjir. Ha ha ha.
Bikin apa, Pak? Bikin panggung ya, Pak? Panggung kucing, Pak. Oh, panggung kucing. Iyalah, biar kucingnya enak. Sayang kucing. Oke sahabat, inilah kondisi yang di pedalaman tanah rendah. Ini rumahnya tinggi-tinggi semua, padahal tiangnya tinggi-tinggi semua, tapi masih terkena banjir. Ini saya pakai fiber sambil melihat-lihat ya kondisi kampung di sini. Itu tinggal berapa senti lagi sudah kena air ya. Seperti ini masih tinggi. Lihat kondisi rumahnya tinggi semua. Tiangnya tinggi-tinggi tapi airnya dalam. Ini kalau di sini nih sekitar 2 meter. 2 meter ya. Kedalaman air 2 meter. Ini siap siaga. Masih bikin pentas ya, pentas panggung di dalam rumah. Kayu-kayu sudah ada semua. Bikin apa, Pak? Bikin apa? Oh, pindah Pak ya? Ya, pindah. Mengungsi ya? Di sini banjir. Banjir. Oke, pemisah banjir. Udah bikin panggung Pak belum? Ya. Udah. Yuk Pak, yuk. Banjir terus melanda ya bulan ini. Semua rata dari kabupaten sampai kecamatan. Ibu kota Pontianak juga masih banjir. Kebanjiran semua. Banjir sekarang masih gotong royong. Oke, jadi kalau di sini pasang ya pemisah, sini merupakan sudah tradisi ya, pasangnya sudah tradisi karena setiap tahun memang begini. Jadi orang sini nggak kaget lah, nggak seperti banjir pada tempat lainnya. Ini dikarenakan pasang dari danau ya, dari danau jadi menguap ke kampung. Kena Kapuas juga banjir. Kalau dari sini arah ke pasar ya, para sahabat, arah ke pasar. Jadi pasar nanti seperti yang video itu
sebelumnya pertama itu kondisinya seperti itu. Oke, begini kondisi saat ini, masih banjir ya. Ini arah ke pasar sudah mulai terkena dampak banjir. Oke, beginilah suasana di sini. Semua parkir, semua berjualan di tepi-tepi jalan akibat banjir. Oke, papan untuk pembuatan pentas dalam rumah ya. Ya, di pasar yang ini ya, ini skim di bawah pohonnya. Bila ada kamu tuan. Ini. Nah. Banjir tahun ini sangat luar biasa, cepat sekali naik. Sultan. Oke, terima kasih para sahabat. Sekian dulu video saya hari ini. Sampai jumpa dan sehat selalu. Yang buat belum ketemu dengan channel ini bisa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih untuk para sahabat semua. Dukung terus channel ini biar berkembang. Oke. Sekian, terima kasih.